yang mana satu agaknya yang perlu saya pilih ya? Terrarium ke ataupun pasu? Terrarium atau pasu? Susah juga ni. Assalamualaikum murid-murid. Baiklah, hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Unit 19 Terrarium ataupun Pasu, halaman buku teks 145. Ha, dah tengok bagaimana cikgu keliru untuk membuat pilihan, betul kan? Jadi, apa kata kamu tonton sehingga habis video ini untuk lihat pilihan yang mana satu merupakan pilihan cikgu. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan dengan melihat standard pembelajaran yang perlu murid-murid kuasai pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar berdasarkan standard pembelajaran 2.2.1, iaitu membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan. Baiklah, mari kita lihat pula objektif pelajaran pada hari ini. Objektif pelajaran pada hari ini ialah murid perlu dapat membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia. Yang kedua, murid perlu dapat membuat pertimbangan dan keputusan berdasarkan bahan tersebut. Baiklah, kalau anak-anak murid semua sudah bersedia, jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pelajaran pada hari ini, kita lihat dulu kriteria kejayaan yang perlu murid-murid kuasai. Yang pertama, murid perlu dapat membaca dan memahami 2 daripada 4 perenggan maklumat berdasarkan bahan multimedia. Yang kedua, membuat 1 pertimbangan dan keputusan berdasarkan bahan multimedia yang dibaca. Baiklah, cikgu nak murid-murid cikgu buka buku teks 145 dan kita akan meneruskan aktiviti kita yang pertama, iaitu membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam perenggan. Ha, inilah aktiviti kita yang pertama. Ha, apa kata kamu semua buka buku teks 145 sekarang? Baiklah murid-murid, untuk aktiviti kita yang pertama, apa kata kamu mendengar bacaan cikgu dan cuba untuk membaca bersama-sama dengan cikgu? Dengar dengan teliti dan cuba baca bersama-sama ya. Selamat sejahtera kawan-kawan. Hari ini saya akan bercerita tentang terrarium mesra alam milik saya. Terrarium ialah bekas lutsina yang digunakan untuk memelihara tumbuhan-tumbuhan kecil. Saya menghasilkan terrarium mesra alam ini di dalam bekas kaca yang pelbagai saiz dan bentuk. Bekas ini biasanya saya tutup untuk mencegah kehilangan lembapan. Tanaman ini senang untuk saya jaga. Saya tidak perlu menyiram tanaman ini selalu. Terrarium ini boleh diletakkan di ruangan kecil di dalam rumah. Terrarium menjadikan ruang tamu dan bilik tidur saya cantik dan ceria. Terrarium mampu menjadi terapi minda bagi mengurangkan stres. Baiklah murid-murid, setelah kita membaca petikan ini, mari kita lihat apakah maklumat yang dapat kita peroleh daripada petikan ini. Yang pertama, kita dapat tahu terrarium ialah sebuah bekas lutsina yang digunakan untuk memelihara tumbuh-tumbuhan kecil. Ha, kalau pokok yang besar-besar tak boleh dinamakan terrarium. Seterusnya, bekas itu tadi perlu ditutup untuk mencegah kehilangan lembapan. Yang seterusnya, tanaman ini juga senang dijaga kerana tidak perlu disiram selalu. Dan yang terakhir, terrarium ini boleh dijadikan terapi minda untuk mengurangkan stres. Itu adalah maklumat-maklumat penting yang terdapat dalam petikan ini. Baiklah, mari kita baca pula petikan yang kedua. Seperti tadi, kamu dikendaki untuk mendengar bacaan cikgu dan kita cuba membaca bersama-sama. Selamat sejahtera kawan-kawan. Hari ini saya akan menceritakan perihal tanaman bunga di halaman rumah saya.
Saya lebih suka memanfaatkan halaman rumah dengan tanaman pelbagai jenis pokok bunga. Saya menanam pokok bunga di dalam pasir yang pelbagai bentuk dan saiz. Saya hanya menyiram tanaman saya pada waktu pagi dan petang. Bunga yang sedang mekar memberi saya sekeluarga kepuasan. Kecantikan bunga pula menghidangkan panorama indah yang dan menyejukkan pandangan. Bagi saya, hobi ini juga antara terapi untuk menenangkan diri sambil bersantai dengan keluarga tersayang. Baiklah, ini ialah petikan yang kedua. Mari kita lihat apa maklumat yang dapat kita peroleh dalam petikan ini. Okey, kita dapat tahu terdapat pelbagai jenis dan saiz pasu. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sederhana. Seterusnya, aktiviti ini dapat memanfaatkan halaman rumah dengan tanaman pelbagai jenis pokok bunga. Kalau terrarium tadi, dia simpan dalam bekas kecil, dalam bekas kaca yang kecil. Tapi yang ini boleh menghiasi halaman rumah kita dengan pokok bunga di dalam pasu. Seterusnya, tanaman ini perlu disiram pada waktu pagi dan petang. Berbanding dengan terrarium tadi, tidak perlu disiram selalu. Dan yang terakhir, kecantikan bunga menghidangkan panorama indah yang menyejukkan pandangan. Jadi halaman rumah kita lebih cantik dengan pokok-pokok bunga yang ditanam di dalam pasu. Berbanding dengan terrarium tadi, perlu disimpan di dalam rumah, tidak boleh terdedah dengan tempat yang mempunyai cahaya matahari yang tinggi. Baiklah, setelah kita membaca petikan dan mencari maklumat yang penting terdapat dalam kedua-dua petikan tadi, apa kata kita lihat pula aktiviti yang seterusnya. Murid perlu membuat pertimbangan dan keputusan. Baiklah murid-murid, ini ialah dialog yang terdapat dalam buku teks kamu. Jadi di dalam dialog ini, seorang guru bertanya kepada Danish dan Tinesh yang mana satukah kaedah tanaman yang mereka suka, dan mereka dikendaki untuk memberi sebab mengapa mereka suka tanaman tersebut. Jadi untuk aktiviti ini, cikgu hendak kamu tuliskan jawapan mengapa kamu memilih kaedah tanaman tersebut. Apa yang kamu suka, sama ada terrarium ataupun tanaman di dalam pasu. Dan cikgu akan tunjukkan jawapan. Sekiranya kamu memilih terrarium, bagaimana yang boleh kamu jawab? Dan sekiranya kamu memilih untuk menjawab tanaman dalam pasu, apakah jawapan yang boleh kamu tulis? Tapi ingat, ini sebagai panduan sahaja. Jadi kamu boleh olah dan tulis jawapan dengan ayat kamu sendiri. Baiklah, mari kita lihat. Sekiranya kamu memilih untuk menanam tanaman secara terrarium. Okay, contoh jawapan yang cikgu berikan di sini, saya suka kaedah penanaman terrarium kerana senang untuk dijaga tanpa perlu saya menyiram pokok itu selalu. Selain itu, tanaman ini boleh dijadikan hiasan di dalam bilik tidur saya dan mampu menjadi terapi minda. Inilah contoh jawapan sekiranya kamu memilih untuk menggunakan kaedah penanaman terrarium. Seterusnya, mari kita lihat apakah jawapan yang boleh kamu tulis sekiranya kamu memilih kaedah tanaman bunga di halaman rumah. Jawapannya, saya pula suka kaedah tanaman bunga di halaman rumah kerana boleh mencantikkan halaman rumah saya. Selain itu, saya juga dapat menenangkan diri sambil bersantai bersama keluarga tersayang. Ingat murid-murid, ini hanyalah panduan untuk kamu menulis jawapan. Kamu boleh menulis jawapan kamu sendiri mengikut situasi dan sebab yang rasional. Baiklah murid-murid, tadi awal-awal cikgu keliru nak pilih terrarium ataupun tanaman bunga. Jadi mari kita lihat apa sebenarnya pilihan cikgu. Jom tengok video ni nak. Baiklah murid-murid, jadi inilah pilihan
cikgu. Cikgu memilih untuk menanam pokok bunga di dalam pasu. Tapi cikgu tak suka bunga. Cikgu hanya pilih pokok-pokok yang berdaun sahaja. Inilah pokok-pokok cikgu. Baiklah murid-murid. Dah nampak kan pilihan cikgu? Jadi itulah pilihan cikgu. Cikgu suka menanam pokok di dalam pasu. Jadi murid-murid, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Dan ingat, jangan lupa menyiapkan tugasan dan menghantar tugasan kepada guru bahasa Melayu masing-masing. Jadi sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu nak anak-anak murid cikgu yang belajar dengan cikgu, tinggalkanlah komen sekiranya kamu suka belajar dengan cikgu, dan tekan butang like dan subscribe sebagai tanda penghargaan dan terima kasih. Baiklah, sekian saja. Bye. Assalamualaikum.